Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata kerajaan mengambil pendekatan berhati-hati sebelum membuat keputusan memberikan kemudahan kepada individu yang lengkap mendapat dua dos suntikan vaksin. Ini termasuk kemudahan yang bakal dinikmati sektor ekonomi. Namun, ia perlu diperhalusi sebaiknya bagi memastikan usaha kerajaan memulihkan ekonomi dan kualiti hidup rakyat dapat dilaksanakan dengan lancar dan berkesan. Katanya kemudahan itu akan diumumkan dalam waktu terdekat dan diharapkan dapat memanfaatkan sebaiknya individu yang menerima vaksinasi lengkap. Perdana Menteri pada masa sama menekankan strategi kerajaan adalah memberikan vaksinasi kepada seramai mungkin penduduk dewasa di Malaysia bagi memastikan pemulihan negara dapat dijalankan dengan lancar, sekaligus lebih ramai yang dilindungi serta lebih kurang tekanan dan bebanan kepada sistem kesihatan negara.